Hi, welcome back to my channel. Hari ini saya nak berkongsi pasal kejadian yang berlaku di Miri, Sarawak. Seorang lelaki yang dengan beraninya cuba membuat bom untuk sekali bom tu meletup, terkena tangan dia sendiri, habis tangan dia. Kesiannya, kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan sihat. Kesiannya dahlah tempat diorang tu kena karantin, macam mana nak keluar dari tempat. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dia. Pesanan saya kepada kawan-kawan kat luar sana, janganlah cuba memandai buat benda-benda yang tak sepatutnya seperti ini. Ia sangat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih semua kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, share dan like ya. Take care, bye. Jaga diri, jaga semua dan jaga channel kita. Okay, bye.